Yo yo what's up yo. Huhu. Balik lagi di sini. Balik lagi. Halo. Oke. Okay. Yo. Huhu. Gimana ya enaknya openingnya? Oke. Okay. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama gue Isa Pramana. Di sini gue mau ngasih tutorial tentang kamera movement. Lebih tepatnya basic kamera movement, basicnya. Nah video ini gue buat lo yang mau belajar jadi seorang kameramen, jadi seorang DOP, atau jadi seorang director. Movement kamera itu apa sih? Movement kamera itu kalau di bahasa Indonesiain pergerakan kamera. Nah yang pertama itu ada namanya pan, pan left atau pan right. Pan left itu adalah pergerakan kamera yang dimana kameranya itu bergerak di atas porosnya ke arah ke kiri, itu pan left. Sebaliknya, kalau pan right berarti pergerakan kamera ke kanan, tapi kameranya berada tetap di atas porosnya. Pan left atau pan right itu digunakan ketika lo mengikuti objek yang sedang berjalan dari arah kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan. Ataupun bisa juga digunakan ketika berdialog antara si A dan si B. Misalkan si A lagi ngobrol dengan si B. Dan ada juga yang namanya itu tilt up dan tilt down. Namanya aja tilt up dan tilt down, yaitu pergerakan kameranya itu ke atas dan ke bawah. Motivasinya apa sih? Banyak, macem-macem. Ketika lo ada berdialog antara si orang, misalnya yang satu lagi jongkok atau yang satu lagi berdiri, contohnya kayak gitulah. Oke, selanjutnya ada juga yang namanya track in dan track out. Kalau track in dan track out, si kamera udah nggak ada di porosnya lagi, tapi dia melainkan maju dan mundur. Biasanya track in atau track out itu menggunakan equipment tambahan seperti dolly track, slider. Sekarang udah zamannya Osmo. Fungsinya macem-macem. Kalau misalkan kalau si sutradara ingin menunjukkan ekspresi tentang kesedihan, cewek lagi ngelamun gitu kan, cewek lagi ngelamun atau lagi sedih, pergerakan kameranya tuh smooth dari jauh ngedeket, atau sebaliknya dari deket ke jauh. Ada lagi namanya crab, crab kepiting. Ada crab left dan crab right. Crab left dan crab right itu, crab left dan crab right itu, sorry, gue orang Indonesia, udah Indonesia Sunda lagi, jadi agak susah gitu ngomong. Yaitu kameranya udah gak ada di atas porosnya lagi, tapi dia pergerakannya ke kanan dan ke kiri. Jadi bergeraknya tuh kayak kepiting, kanan, kiri, namanya crab, crabby baby. Oh no! Gue sih ada contohnya nih, kayak gini nih kira-kira contohnya. Pan udah, tilt udah, track udah, crab udah 4. Kombinasi, ada kombinasi juga. Kombinasi antara pan dan tilt. Misalkan lo ngikutin orang nih, ngikutin orang dari jalan setiba-tiba jalannya ke atas gitu kan, naik, 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 naik. Itu kan antara gabungan dari pan dan tilt. Keren gak? Nah, kalau misalkan ada yang mau nanya nih, kalau zoom in dan zoom out, itu termasuk pergerakan kamera bukan sih? Jelas bukan, gue jawab, oke? Okay? Kalau lo zoom in atau zoom out doang, itu bukan pergerakan kamera, tapi pergerakan lensa. Gimana informasinya? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nextnya gue mau bahas yang lebih menarik lagi, yang mudah-mudahan bisa menjadi informasi penting buat kalian semua, oke? Okay? See you on next week on Cineflow. Yo, wow, wow, wow.